langsung uh, menghubungi ketua Satgas SWI OJK Pak Tongam El Tobing. Pak Tongam tadi uh, kita tahu memang Tungam. ada beberapa penangkapan uh, pinjaman online yang tidak terdaftar ini. Tetapi rasanya seperti yang juga tadi saya baca pengakuan Anda itu baru se sebatas di level debt kolektornya ya, Pak. Jadi pelaku penagihannya tapi belum bos besarnya pinjaman online ini. Ya, jadi tindakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian saat ini sudah sangat banyak ya untuk melakukan penangkapan penyidikan terhadap para pelaku ini. Namun demikian tadi kita uh, lihat dari beberapa uh, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian memang banyak yang masih pada tingkat deskoleksinya uh, dan kita harapkan memang para pelakunya bisa ditangkap karena memang dari data yang uh, kita dengar bahwa memang banyak pelakunya di luar negeri. Namun demikian dari kepolisian tentu sangat masif untuk melakukan penanganan uh, pinjol ilegal ini. Dan kami sangat mengharapkan kepada masyarakat karena pinjol ilegal ini merupakan kejahatan, masyarakat silakan segera lapor apabila masyarakat merasa dirugikan dengan teror intimidasi seperti Ibu R tadi juga sudah menerima apa ya teror intimidasi dari pinjol ilegal, kami mendorong untuk lapor polisi jangan ragu karena kepolisian sangat profesional tentunya untuk menangani uh, pinjol ilegal ini. Mbak Jenny, pengalaman Anda mendampingi para korban begitu. Apa biasanya? Kebuntuan-kebuntuan itu ada di mana saja? Kebuntuan itu ada di berbagai sisi sih, kan, Nana. Kalau berdasarkan pengaduan yang sampai kepada kami, begitu ya seperti misalnya selain mengadu kepada kami, korban juga mengadu, melakukan pengaduan ke otoritas jasa keuangan. Problemnya dari OJK jawabannya cuma dua kalau kata mereka. Satu, kalau di aplikasi pinjaman online tidak terdaftar atau tidak berizin, OJK akan akan kemudian bilang itu bukan tanggung jawab kami, nanti kami akan tutup saja aplikasinya, respon pemadam kebakaran. Lalu kemudian jika itu adalah aplikasi pinjaman online terdaftar atau berizin, Proses untuk penyelesaiannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Padahal tadi kita tahu bunganya adalah bunga harian. Jadi bunganya terus berkembang, waktu jalan bunga terus berkembang begitu. Itu yang kemudian terjadi. Itu kebuntuan pertama di OJK. Lalu kemudian kebuntuan lainnya muncul di kepolisian, gitu. Ketika lapor di polisi, tidak semua aparat penegak hukum kita, aparat kepolisian kita punya perspektif yang clear soal pinjaman online. Banyak yang kemudian menyatakan bahwa, oh ini enggak ada aturannya. Belum ada aturannya, mereka sendiri mengakui itu. Yang kedua, eh, polisi juga bisa jadi bilang begini, siapa suruh kamu ngutang? Karena kamu ngutang, ya udah, terima aja kalau digituin. Siapa suruh kamu nggak bayar? Ya karena kamu nggak bayar, kamu terima aja digituin. Oke. Okay. Yang mana sebenarnya tidak bisa dibenarkan ketika seseorang berhutang kemudian melaku, e, mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi seperti itu kan anak, -anak. saya ingin lapor ke pak pak bagaimana apakah memang ojk e, atau ya e, apa namanya satgas waspada investasi ini ketika diberikan laporan memang tidak bisa berbuat banyak kalau itu menyangkut pinjaman online yang tidak terdaftar pak baik apakah oke okay. Apakah masih bisa Ma. mendengar? Ya, bagaimana, Pak Tongam Saya ingin minta tanggapan Anda soal tadi yang dikatakan oleh pengacara LBH Jakarta. Apakah memang seperti itu? Ya, Pak uh, ya. ya, Najwa. Kami selalu mengatakan kita harus pisahkan antara pinjol yang terdaftar OJK yang diawasi OJK dan pinjol yang memang tidak terdaftar OJK atau ilegal yang memang tidak diawasi tapi diberantas. Pinjol ilegal ini adalah kejahatan. Oleh karena itu, semua kegiatan-kegiatan pinjol ilegal yang merugikan masyarakat, kami dorong untuk lapor polisi. Dan apabila ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pinjol yang legal pun, yang melakukan teror intimidasi, ya memang tidak ada bedanya. Harus lapor polisi juga. Dan kita ingin minta bagaimana data-data uh, ini bisa disampaikan untuk melakukan pembinaan kepada uh, OJK, dan juga memang ada penegakan kode di sana. Jadi di sana pengawasannya tetap dilakukan OJK. Ini penegakan kode etik ya memang semua profesi-profesi uh, punya kode etik yang uh, seperti kita lihat di API oleh karena itu penegakan kode etik oleh API. Jadi tindakan-tindakan teror intimidasi baik yang dilakukan oleh pinjol yang legal hmm. atau pinjol yang ilegal ini tidak ada bedanya, kita harus proses hukum oleh karena Tengah, itu masyarakat tapi, harus berani. Apakah memang berarti banyak urusan yang diserahkan saja kepada asosiasi dan apakah itu akan efektif untuk sebagai alat atau mekanisme pengaturan, Pak? Kalau semuanya menjadi bagian asosiasi tapi bukan menjadi bagian dari otoritas negara? Oh tidak, jadi asosiasi tidak melakukan pengawasan, pengawasan tetap di OJK. Peraturan OJK 77 tahun 2016 di sana mengatur bahwa memang pengawasannya oleh OJK. Semua kegiatan perizinan, pengaturan, pengawasan, bahkan pengenaan sanksi oleh OJK tidak ada uh, kaitan antara pengawasan yang dilakukan oleh OJK dengan API. API seperti kita lihat contohnya ada uh, Ikatan Dokter Indonesia punya yeah. uh, kode etik, mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan penegakan kode etik tentunya karena profesi. Tetapi pengawasan semua dilakukan OJK. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan ya okay. data yang perlu datanya di mana. Data yang legal serahkan ke OJK untuk dilakukan pembinaan. Bagaimana? Data yang ilegal serahkan ke Satgas Asuransi untuk kita lakukan pemblokiran. Kemudian kita sampaikan laporan informasi kepada kepolisian. Dan Bagaimana? apabila sudah kena teror intimidasi kejahatan, ya lapor polisi. Bagaimana Mbak Jani? Ya, itu. yang pertama saya agak bingung sih sebenarnya kanana apa dasar pemisahan antara pinjol dengan term ilegal dan legal tadi? Kalau kita merujuk sebenarnya ke undang-undang Undang Undang Otoritas Jasa Keuangan. Di situ jelas bahwa otoritas jasa keuangan mempunyai tanggung jawab untuk mengatur seluruh layanan jasa keuangan. Kita bicara apa sih yang sebenarnya disebut dengan pinjaman online? Pinjaman online sendiri sebenarnya diartikan sebagai metode pendanaan keuangan yang memungkinkan individu memberikan uang dalam bentuk pinjaman dan kemudian Uh, memisahkan uh, mekanisme resmi di tengah makelarnya dihapus begitu ya. Jadi sebenarnya dia masuk dalam layanan jasa keuangan, layanan uh, pendanaan jasa keuangan yang semuanya berada di bawah otoritas jasa keuangan sebenarnya tanggung jawabnya. Jadi kalau dibilang tadi ada pemisahan antara terdaftar eh, ilegal dan legal begitu, apa dasar pemisahannya itu yang pertama semuanya merupakan tanggung jawab otoritas jasa keuangan gitu ya. Lalu kemudian uh, tadi kalau dibilang kami melakukan uh, penutupan aplikasi. Tadi kita sudah kita bahas gitu penutupan aplikasi tidak berlaku efektif yang kemudian muncul lagi aplikasi-aplikasi baru dari perusahaan yang sama begitu. Jadi kalau dibilang e, itu sudah cukup efektif atau belum, ya enggak juga. Pun juga tadi misalnya e, dikatakan bahwa e, otoritas jasa keuangan itu e, kemudian punya tanggung jawab terhadap aplikasi pinjaman online terdaftar misalnya secara penuh begitu ya. Uh, perlu diketahui bahwa aplikasi uh, pinjaman online ini karena semuanya berada di bawah tanggung jawab OJK, oke, okay. pemutusannya, penutupannya, semua juga berada di bawah tanggung jawab OJK. Oh, ada court of conduct dari asosiasi. Pertanyaannya, asosiasi punya mandat dari mana untuk bikin court of conduct atau kode etik? Ketika OJK melakukan pengawasannya, gitu. Kita akan kembali setelah pariwara. Tetap di mata Najwa.